thank <laughs> you Bismillahirrahmanirrahim Ar-Ruknussani Al-ilmu bisifatillah Utawi rukun kang kedua Rukun kang nomor loro Iku al-ilmu ngawruwi bisifatillah Kelan piro-piro sifat-sifat yang di Allah Nah, dari mana tahu tokoh dalil Quran hadis pedomane Quran nek yang Gusti Allah ngene ngene sak piturute. Aja kaya aja kaya agama wis korat karit gak karuan, kok kitabnya e gak jelas. Quran gak bisa digoyang sampai kiamat. Iku nek Quran. Wa ala asharati usulin utawi lingkungane ngono wae ya hubungane lingkungane rukun kedua iku ala asrati usule ning katanya 10 pira-pira asal pira-pira pondasi lah cagak ya kene rukun kedua iku ana 10 macem 10 asal 10 pondasi al aslu awal teh asal pertama pondasi pertama sampai kabeh tentang urusan keimanan urusan ketauhitan yaitu al ilmu ngawruwi bi anna soni al alam kelawan saat temenikang kang dadekno jagat raya iki kodire niku kuwasa sampean kudu yakin nek Gusti Allah mampu nata kabeh jagat kabeh iki diwolak-walik apa cari Gusti Allah yakin itu bukan cangkem ya ati digawe ngoparane presiden iki menang iko menang digawe bupati iki menang iko menang pojare Gusti Allah wa ana sak temene Allah taala endi mau qadirun Moro-moro kok gadok ya al ilmu bi anna sa'al qadirun wa anna ta'ala fi qawlihi oh kono kau khabari wa anna sak temene Allah ta'ala fi qawli dalam dawe ta Allah ta'ala iku sadikun khabari nguri ya wa wa ta'i wa wa Allah ala kulli syai'in qadir dalile Gusti Allah iku di segala sesuatu opoai mulai semut sampai gajah. Dawai Gusti Allah iku sadikane iku bener. Iki masalah keyakinan lho, temenan. Samon kudu yakin, rata-rata sak durung patek yakin iso temen ta Gusti Allah iki. Perasaan ati begitu. Senajan cangkeme muni yakin, yakin lak cangkem. Li anal alama karena sak temene jagat raya yo alam iki. Iku muhakkamun dan kokohaken vision sunati dalam gawiane Allah. Jagat raya kabeh iki iso rata rapi muga Gusti Allah sing nata. kudu percaya begitu iku termasuk rukun iman. Wa min wa man ra'a tsauban min dibajin hasanin. Hasanan aswa ta'lif wan manut desa panewu murat tabun terus murat tabun fi khilqati murat tabun tur den tata gambane ngono cah den runtutane fi khilqati dening gaweane Allah cekat kanthi tata rapi Gusti Allah sing gawe Conto ne no upamane wa manutahe sapane roae kuningali man sauban ing pagian mindi bajin songo sutra hasan hasaran naskah bagus nem-nemane cara biyen sak setinggalan ngene iki conto ngene iki. Wa taklif lan tatanane, takli delok-delok situasi maknanane. Iki pagian ya tatanane. Mutanasi ban nadur, kang ngopo mah sampe pantes saiki opo nyiarane mun asa mutara bukan nazar kok hmm kang opo cah juntung wae watan nasib Nasabah sabe juntung an at tadri apa rangkepane wat atrif lan wat atriwi lampri pitane diplipiti sumantama hama mau kari-kari nyono sapa man sutura najihi ing kedadeane ya kedadiane nam-namane cara saiki yo nglempiti nam-namane sauban iku an mayiten sangga wong tata kang ana kemampuan lae keduwe mayit jajal saiki kaya apa nek no ana pakaian sing wapi jas gayane apik, jahitane apik, nam-namane apik. Lho. Kok dateng nene sing ngomong, "Wo iki jahitane wong mati." Nam-namane mati sing wis gak gerak, sama percaya percaya gak waras nah, ngono. Ngono bangunan apik setengah mati, simbange wong mati. Dudu wonge wis mati, wong mati. Lah kok ana, Pak, iku gak waras. Nikake nah, mulai kepercayaan, malah nyuruh gak ibadah, waras apik." Aw an insan itu songko menung solah kudrota kau rano kekuasaan lahu kedua insan. Ono pesawat sing ape u gawe ane wak mandagan sing gak isom laku yo gak percaya lo sampai. Mesti gak nama Amerika sing pinter-pinter. Karena mongko ono sopeman ono ono munholi an an gori zatil akli. munharian iku wong kang lepas rupane copotan ghurizatil akli sangka cerdas sing akal meneh. Iku berarti wong gak normal. Ana no, wong ngomong ngono iku, nah, kaya apa bangunan sing apik. Ndok nah, pondok iku tingkat-tingkat simbangono mati lho. Nah. Ya nah, apaane. Gek simbangono gak percaya. ku mak nendeni perkara gendeng mau metu mene jawab pos kedene pas suruhan. Na gendeng. Tak kandhani kok jawab pos rene utawa sing beku gendeng nek Sunan Drajat e eh, pondok. Nang eh. tak sedo nang ngarit tok ngarit tok. Nak ngeludasmu. Wis. Wa mun khaw ho, wa mun fi Apa itu harokate ahlil bawah Silaki kita sulaki Wamun khori kelorot Jarum biar mereka kelorot ya Fisulaki ahlil bawah In dalam tingkatan-tingkatan ini Alul bawah Wal jahal, gobawah jal maknanya podo Wong sing pok blok lan bodho noahe podo Iku wong kelas tolol, bodho, ono ngomong jar pesawat terbang sing apik sing gawe wong mati, wong mandek ngrasane sing gawe, opabe gak iso. Kok ayo nek wah iku ono kapal api sing apik sing gawe Iku wong normal. Nah, di zaman yakin Gusti Allah ku mampu segala-galanya. dari dasar Qur'ane wa wa terus ditonton nang jero sampean supaya saya kan dilatih liwat wiritan, liwat sembahyang, liwat poso, termasuk liwat ngaji ini ke latihan. Bukan tujuan, tujuan cek iso yakin. Nah, ikulah bisa sing digo melihat tantono akhirat tentang keyakinan ilallah. nek kabeh sumbere teko Gusti Allah. Ya teng ora ibadah dia ibadah kabeh ngapal bathuke. Eh, Mban teno bukan ibadah tujuane mbok no, la ilaha illallah. Masya Allah, wong Kristen, Hindu, Buddha lah. Ayo, menangan-nangan wong no, Hindu Buddha nglek iku. Ala apa nyembah Brahma ga, karu lah gak karo-karuan. Ya apa lah. Wis sawang montar bungok-bungok ya. So, po, ngono ae. sih iki Al aslusani uta dasar kedua supaya sampeyan yakin bukti no anu la ilaha illallah. Apa sih nota Gusti Allah? Al ilmu ya ku kutu kudu ngaweruhi bi annau sak temening Allah taala alimun ah, ku ngaweruhi. Bi jami ilmu wujudat kena sekabehane barang kang maujud. Dadi sampeyan kudu yakin dilatih pelan-pelan nek -pelan, Gusti Allah ngawuri mulai semut sampai gajah oba saidi, tetap Gus ngerti. sampean oba saidik tetap Gusti Allah ngerti Kerentak sampean Gusti Allah ngerti lah kaya apa carane yakin ya diwat ngaji kaya ini dikandani Hai nah, rata roto-roto pelunga pelunga lampanya ini gak ngerti nek urip kanggo ujian bahkan bikul lil makhlukoti Lan ngeliputi cara manungsa asline yang ngeliputi makne apa makine ngeliputi nguasani. Nah. Cara pian bi kun lil makhluqati kan sekabeh para makhluk-makhluk. Makhluk mulai apa kewan laut tau rautan daratan sampai manungsa jenenge makhluk kabeh sing nata Gusti Allah. Dadi kene seneng delok nggone no internete kewan-kewan muga iku iya iya kewan orang sekali ngendok itu sampai jutaan berul, dadi anak piram-piram itu dipangani oleh kewan iya, iwak liya sampai sing liya dipangan satu gede, setiap pangan iwak sing paling gede kustiak lho nonton kok begitu ya laupamani iwak ke iwak juwi dan sekali manak mek kaya menungsa sita-sita ya, menung, so, ya prai segera iwak juwi sekali manak paling-paling lima ngewu modem iwak lele kanggo apa kanggo pangarane manungsa. Nek nah, sapi sampeyan manak satu bingung sama sapi nek manak 100 ah iya sampean. Nah, Wis ditata rapi mbek Gusti ini. Kok mungkin no, kejadian gak ono sing nata no, nek wong kafir. Wong sing gak percaya siji maneh. Si, Dicitani ki umek maneh perkara pilihan-pilihan calon presiden calon nopo titeni ini temenan wes ayo saiki oleh pimpinan singi so ngaji ini so lulusan pondok jangan di sing abang abang gak kampal kulu wes aite saya tak sindar sindiri mau supaya wong jowo jenang sadar tau wong jowo wong jowo terus saya gusti Allah Layak zubu an ilmihi miskalu dharatin fil adi wala fisama layak zubu ora samar. An ilmi songo pangawarwing gusti Allah atau ilmuni gusti Allah. apa miskalu dharatin sak boboteng semut. Wal arat fil adi ono ing bumi wala fisama lan ora ono ing langit. lho oh, pokoke sak semut pudak itu lho sing bumi lan langit ana isor gunung Gusti Allah roh kutu yakin nek durung yakin berarti ya Torekot saman saya durung sukses diani ya, wat ngaji dikandani cek yakin pelan-pelan kok praktek no liwat sembahyang liwat wiritan tapi ngaji nomor siji ya iki lah tujuane tarekat iki cek iso mantep sodikun dawuh mau sodikun itu temen atau cocok ya kena fiqol yang dalam dawai Allah Ta'ala ka wa ali ulatka, wa bi kulli syai'in alim wa wa Allah bi kulli syai'in kalawan sekabeng suwi jiwis alimun kudat ka ngawruwi lo Qur'an wale wale kusya Allah ngawru segala-galanya wajah jadi nyang nih Qur'an ini ki. Wa mursyidun lan yudhono ila siti maring benere Gusti Allah. Fi qali bi kan dawuh Gusti Allah Taala, Gusti Allah ngendi kono Al-Qur'ane lho, Qur'anu singkatane kitab sak jagat lho. Kaya apa? Ala ya'lamu ya man khalaq wa wal latiful khabir, ala ya'lamu ya man khalaq. Ala kaya-kaya tambahan ta iku gak patek butuh diarteni ya lamu ngawerwi man sopo gusti Allah wala kokang dadi na sopan alayu ilingo ngerti ya gusti Allah ngawerwi segala-galanya man ono makna wong ya ono makna gusti Allah Wadai wa Allah wadai man wadai Allah al-Latiful Khabir Latifun Ya Latif Latif singkatannya Rahman Rahim kasih sayang al khabiru kang waspada Gusti Allah kasih sayang terus waspada Kak kereng Koe sampean ngono ngamplengan Yes, ayat-ayat Qur'an iki dikir dasari untuk sama-sama iman ini cik merasuk. Jadi, ini itu tujuan ini ngaji. Nanti prakteknya pelan-pelan. Arsadaka nyuduhno sopo Allah kaing sampeyan nyuduhno Allah kaing siro ilal istidal, maring ngalap dalil. Bilholki alal ilmi. kelawan dadek no yang atas yang ngawarui gak mungkin iso gawe ini gak ngerti gak cara carane kok iso gawe gak mungkin iso ngulang kok gak iso lah iso mergo ngaji bi anaka saat temani syirah atas tarif orang mamang si fi dila latil khulki al latif dalam dalile Al-Holkil Latif Gusti Allah Kang Dadi no Al-Latif Kang Walas Asih Gusti Allah Kasih Sayang Lansing Gawi Sembarang Kaliri Wasun Ilmu Zayan Wasunan Gegawean Al-Mu Kang Den Paes Paesi Bitar Tip Kelan Urut Runtut Kabeh Dulu kisah nonton sopo kok iso runtut kape rapi, kaya segoro jajal ta. Sak minggu ku pungkur mbak ku wedi gedhe wingi leter gak ana mbak belas. Lho ndane segoro iku namusan banyune mumbul. 5 meter kelem sama ana pondok kene. Ana Jakarta, rel sepur kerom kabeh. Udan gak karuan. Nek kene gak ana. Wong ditoto udan kape di pelayok no, masjid ya di situ masjid di ilek no, melayu sampai renggonya segoro nanti kape ke kan noto mulai sekitar hampir 35 tahun yang lalu ke nus noto koi opo yo nih bisu di santri wedok pirang pirang nadus kape nanguyoh kape ngisin kape ditotorapi rapi sama ngiseng nong kene melayu yang segoro Niki kene iki nata. Gak ditata gak mungkin. Sek wong ya wis tata iku sek setanai wong nduri. Nguri. Nguri. Sek set. tanah wong pondok ora ana tanahe wong kabeh terus tak inting-inting wis tak gawe tak gawe tak gawe. Padahal sek ana omahe. Sek ngale gak sita, gak sita njaluk dipindah. Niki gitu, njaluk pindah kabeh. ngurus ben-ben. Nang larang kok murah ana karuan. Jare kok ana sing dhewe enakno ngono. Sing gak satu kucik sugih. Kelo tolo rata ngono. sing bantu pondok niate kanggo cek sugih-sugih kabeh kok wakil pirang-pirang mugo-mugo ngurbakno kanggo kepentingan pondok demi supaya cek sugih dhuwit eh ditemile akeh kan iki ditata rapi kabeh Gusti Allah sing gawe ini yen mek alat tok Walau fisai'i sana jalan siwi-jiwi al kang ino, Ando ifika apes, kapi ditoto gusti Allah. Sama kewan-kewan. Sehingga nungguni alasan kok iso ya, Urib, celeng mana no tengah jaten, Sekali mana rolas, kok iso nih, Mangan opo, Lahur aku mau celeng di lo Opo, teta'an anjing laut di sampai telung ulan, gak mangan. Wis oh, gede baru iso ring segoro. Aku ndelok iki. Lho, anak manak, manak, manak ngono kelelero. Sampai telung ulan gak manak, gak mangan, gak mati sampean telung ulan. Mulai lahir gak mangan, tambah gede, tambah gede kanca kancane, murya negur segoro. Ya padha ulah ana pondok iku, iku ge conto ulah iku, sampean tiru edok-edok iku. Sak ulan mangan pisang, wah wani sampean ya itu kulo ke contoh supo cekak mangan mangan mau sok setinong liot peng pitu ono noai sok posing ulangi tente, tente dui di terus yo ya kang ala ilmi sone engatasi oleh ngawrui gusti allah kang agawi gusti allah sing dadi nek nek apa gusti allah ngerti kak ono anu sing gak itu sama kutu yakin no jurati sambian ngerti bikai fiyati ta -ta tartip kelawan cara-cara neng no, so runtut no asal iso runtut asal di toko semut sampai jadi gajah runtut watarsif watarsif watar sif lan cara saya ini apa yang tadi tarsif maknanya saya jadi podo bikai tartip watarsif nek kapan sekolah rajin nek kapan rajin nemu diarane opo rajin yo gak mungkin lho iki nek bahasane rajin padha tate tarsebuh malah gak pengen sirung pemen nek rajin kurang pena pas fa mazakara hullah utai barang kang nyritano ing masopo Allah subhanahu wa ta'ala mazakaro karo al muntaha ikun notoke ke fil hidayah in dalam pitu tuh ta'rif lan Wat ta'rif hidayah ta'rif mana nih podo mana Wat ta'rif lan piro piro Ini kena podo ini dari angin ngerti Wat ta'rif apa paring pengertian pengertian podo hidayah Tadi dalil-dalil nok Qur'ane ku Wes gak ono mana ya ikulah pituduh kustala nuduh no itu singkatannya kitab Taurat Injil Zabur bahkan kitab singkatannya kitab Hindu kitab Buddha itu diperes jadi Al-Quran sama itu bisa nerjemah sing sesuai dengan coro saiki Loro namun telu sama kudu yakin mana al-ilmu sasasus -as saya pundasi nomor telu pedoman ketiga al ilmuiku iku ngawruwi iklan ana Allah azza wa jalla hayane kurip saman kutu yakin nek Gusti Allah kurip niku iki termasuk rukunne iman nek Gusti Allah mati lho piye sanan nanti ndi Fa naman saat sak temene wong sabat kang tetep ilmu apa ilmu neman. man. Fa naman saat man temene Gusti Allah ya. Maknane man iki. Ya. Sabat kang tetep ilmu apa ilmu ne man ya iki pune Allah Maha Kudrat kang kekuasaane man. Sabat amung tetep bidaruro kelawan pasti hayat apa uripe man. Nek Gusti Allah Ta'ala iku punya ilmu, punya kekuasaan, yo mesti urip. Lah kok urip mati kok dadakan. Sek iso kerja yo gak mati aran niku. dalile cara akali Nyatain donya sek iso ditata rapi, ndrok bintang gak karo sek gak tatap-tatapan. Sing nonton sapa yo koyo ngene iki. paling mene angan angen gak usah adoh-ado lo. Sampeyan mangan sego-sego ngandung vitamin ABC, B C sak piturute. Mlebu teng kok disedot kanggo vitamin e mata. Ana sedot kanggo vitamin e utek, vitamin dengkul iku nang usus sampai ana. Sing nota iki sapa? Nek vitamin e kurang, matane ya matane sing gak sehat. Kadang panganan kudu ditata. Panganan jagung luwih sempurna timbangane beras. Iwak amane. Iwa sampurna ndasiwa ngene sak bidurute. Saiki nek irian mamah anu isik sakno gak mentolane. Ya. Awake sing kurang vitamin, mangane kemenyok e. kurang vitamin. Nah, terus koyo opo? Ya direwangi. Tapi repote apere ngomae telung dina telung bengi. Melaku lewat Untung nang no ngene irian gak ono macan. Mek celeng tho. Lah kok kerasaane yo nduwe manuk no tengah jaten. Apere dalane 3 dina 3 bengi mlaku sikil. Mikul ngunge nepe no nang tengah jaten. Sing salah sapa? Lah ngono Cak irian kok no kene tak ulangi tak sayang, sayang tak apanoh no. lho, wis dadi anu kiai nang mlayu, irian maneh. Wah wow, menungso-menungso, namun ngapain nyampe tak bandani, tak modali. Tak ada-ada nukiai no, nuk no, Kalimantan, harus lulus Arya nuk no, gini. Sayangnya sekolah itu, gak gelap nerus nuk no, gini, nerus no, 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 Jakarta, ambil S1. Ambil nuk gini, ambil nuk ngaji gini gaya. Nih gila, ngapain gue tapi menungso gak noto yang nuk lakoni kaya nuk Irian. di pemerintah kudu proyek nggak ada dalan-dalan no -dalan irian kono saya kualat dalam Jakarta banjir pecat KPK karu-karuan kulah ceritane walau tasawar kodirun wa alimun itu ya pak ya lamun ti nemu no wa kak kamu kare potewa sawar ti nemu suratun rupo cek kak potemen mau Qadirun wa'alimun alimun zat kang gusti Allah kang kuwasa wa lan kang ngaweruhi fa'ilun zat kang agawe mudha kang noto tapi dunake yakuna ora yen to ana sapa qadir hayang iku urip sejatos ora kabeh samangane sing noto sing ngaweruhi sing ngatur tapi Gusti mati Yok mungkin, duh mati kok iso notol gak matok akal sampean. Kuping seket loro Gusti Allah kok afala tak kilun. Gunakno utekmu mulau aja plonga-plonga. Lah nyalik dene menang opo ayu sakane den mamangno. Fiha hayatil hayawan ing uripeng pira-pira kewan-kewan inda tarot dia nadikane mubang mubengi hayawanat filharokat in dalam gerak-gerak wasakan lah meneng jadi ini kapan kewan iso gerak iso meneng tanda kewan urip gak kena diragukan gampang ini ono kewan mati gak so gerak, ngerasa nama suket gak iso ngombe gak iso wis mati ku dalile ku dalile ku urip coro akal ku dalil akale Quran hadis gak usah dicerit di mamangno fi hayati arba bil hirofi in dalam uripe piro andueni penggawean penggawean masina atau ateng kegawean kegawean podoai ini saya esok kerja saya esok mangan saya esok ngombe kunudono saya, saya urip dan dunia saya mumet nudono saya noto ya saya urip Wadarikah temen kono sakane ana mamang tentang uripe kewan-kewan sing sik iso mangan sik iso ngombe. Wadarikah iku inghimasun bi gumrotil jaharat inghimasun seluruh ngono bae ya. I dalam cirrone kebodohan-kebodohan. Wadala kasantar nteno budhul lewali-wali kae kebu. Ngono sapi sik mangan jari sapi mati ngono ae. Anane sik mangan sapi urip. Apalagi Gusti Allah. Sine to kabe Al-Aslu Robi te asal kang nomor papat. Iku al ilmu ngaurupi pikauni kelan ananing Allah taala muridan Iku andu kekarepan, punya kemauan, punya rancangan-rancangan. Tadi -rancangan. ku saya punya rancangan, oh mari ki Presideni Jokowi, Mbisuk Sopo, nah, presiden Iko, mari ki Bupati ini, Mbisuk Sopo, Iko, itu ku setelah, itu sendiri perancangan. Ini apa, ini, uh, ini mana, Allah. ku kutu yakin begitu, sampai dirancang Gusti Allah. Biar rancangan ini kadang-kadang gak modoh. Ini gelek ngerancang tapi gak cocok. Biar rancangan Gusti Allah nyata nih ya, kok, ya gak modoh. Nah, Kalau pondok dirancang Gusti Allah nyata nih kok, sampai nakek, sak muridnya, sak gurunya, sak duit. Ini berarti dirancang Gusti Allah. Pala mau juta mongko orang-orang no barang kang tinemu barang kang mau jut ilawawa angin utawi Allah keliru taca ilawawa angin utawi maujud, jut keliru ya barang kang mau jut ilawawa mustanitun ikusendean ila maring kersaning Allah Masa lan muncul An irodhati So kersaning Allah Tadi kabeh barang sing Tinamu nak jagat raya iki Kape ku kersaning Allah Kemawaning Allah Gaono sing diluar kemauan Allah Bahwa, al bahwa mengkotai Allah Iku al-mubti udat Kang ngawiti almuid kang baliaken pertama kali ya, Gusti Allah gawe manungsa Sampai manungsa mati misuh urip maneh Gusti Allah sing uripno padha karo jagung ditandur isa cukul metu ayate metu withe metu godonge metuwe papat sing gedhe-gedhe wah kok isa ya jagung sakmene isa metu kabeh Gusti Allah ngono kok sampean bakal ditandur no kuburan bisa ya, cukul kang hidup selama lamanya no akhirat kono. Almuid awal faal kang agawe di mamarin barang yuri itu kang ngerasa no sopo Allah. Wakai faya kuno koy opo tinemu, wakai falaya kuno koy ora sopo Allah, ora tinemu murid dan dat ngangar mana mungkin Kabeh gak kersaning Allah, Gak kehendak Tuhan Gak mungkin, kabeh kehendak Tuhan wa kullu fi'lin tasqa penggawean penggawean su kabeh penggawean penggawean sodaro kang muncul apa fi'lin mindu sangka Allah Amkana iki mungkin, mungkin bahasa Jawa sandi, bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Apa ayas duro mindu, yang muncul mindu songko fi'lun. Di dua apa lawananing fi'lun Wes Dadi kabeh iki nek no, donya iki wis ana ana lanang ya ana wedok insyaallah wedok kabeh kaya apa? Lah gak lanang kabeh kaya apa? Iku kabeh sampe tanduran kabeh ngono, ana obat, ana penyakit. karena penyakit Pak Dokter Gaya prei nganggur. gak mergawi apa buta penyakit buta ye rumah sakit cek payu kalau penyakit rumah sakit gak payu Oh, kita gampang ane wa maladita lahu mutai barang ladita kang orang ana lawane lahu kedue ma amkana mungkin napa yasduru Ya nda muncul mindu songo ma. Apa darika mengkono-mengkono ma biya iki kan sejatine mama. Kok belau sadurunge ma aoba utawa sauseme ma. Iki e, contone kaya kurma tapi turute iku. Ya e, mbuh um, menyene kurma iku. Udu ditata dhewe ana lanange ana wedoke ana apa. yang non jeruk tengi kape sama lah iso ngono tadi ku wis rapi teratur saling membutuhkan begitulah gampangane kasarane. wal kudro tu utai kekuasaan tu nasibu nyocok no kudro adi tadi ni ngelawanan luru wal waktu ini waktu luru munasabatan lawan wa kelawan kecocokan Kang Podho. Ibu kudrah kekuasaaning Gusti Allah kabeh, kekuasaning padha iki Gusti Allah kuwasa nggawe anake tani lho liwat pucalanang campur pucawa Weda. Waktune rabi moro-moro muncul anake. Iku nek dideloki kabeh kok rapi kaya mengkono bibit-bibit Penyakit, Nok Pulau Jawa lahir, nonggone Amerika, keterangin, baratan, Melayu ini, ternyata bibit iwak itu enggak begitu ini yani mempelajari iwak lahir, laku lahir, iwak, no pinggir Jepang, kono nol, nol, arus Melayu sampai nonggone Filipina itu nol, nol, Ketara arus Melayu, iwaknya gede-gede nok laut Jawa, ayo sama pelajari, kenapa pelajari? Ngini wong Jawa gak matur kasun, sama cek, nanti aku yang mau coba bener-bener no ilmu buku-buku tak mau coba. Nih, kongkos gede-gede karen-karennya cakali wong Jawa pintar nuk no lau Jawa, kare gede-gede gak akek, karen-karennya nuk no segoro gitu loh. No. Umut mana, ngendok mana. Ngendok nuk no pinggiri Jepang, kalau Jepang mau ngop, Oleh ngendok tok, Melayu mana diwat Filipina, Amat Purjo, Wangjo semangat, Tapi Wangjo kena enak-enaknya e Wang. Sama pelajari ta, Laki iyo, Loh iyo, Itu durung hoa-hoa ca, Nuk no Mekah, Nuk no, panas, Nuk no, hoa-hoa dingin, Nuk no, dingin uak, wow. Kuih katuan, Nyekal banyak, tau, Nuk no. no, no Mekah, Pas musim dingin, Tau, Ticak Prabowo, Penok gane, Bungkire Siria, Nuk pas hoa-hoa dingin, Wani, Nuk nang rimang taun yang lalu. No kene gak ono. Padan ditotor rapi, mongso ditotor rapi, Malaysia gak ono ketigo kene, ono ketigo no rendeng. Jadi, Jawa paling sempurna. Durung delok hawone. Delung iwak, delok iwak tok ae saun buth iwak. Gelak wong Jawa iki kaya dileleh Gusti di Allah diwoleh, apa, seradah Gusti Allah. Yen iso ana wong brondong, wong brondong miyang-miyang nang kali kaya manusa blimbing campur weru. Oleh dhuwit rega gandul biyen, biyen gandul. Saiki ngomong pimpinanane kok, saiki kawan-kancaku. Biyen Pak nek miyang iku alon. Wis oleh dhuwit. gak mulan kok gandul sampe rong dina turu kono, sakane ngupuk didemeni. Tong tubane kebangetan sakis buyar gandule. Kabupatene boloku. Loh, ngono kok lakone ae karek gak ngaku aku apal kabeh ngolak ngguyu iya bener Pak kok lah iya iya saiki lumayan sadar tapi maju lo kene iki ojo nganggep Islam mundur maju biar nok kene gak ana pondok malah ana pondok Bien gak ana madrasah ana madrasah berarti maju nok Jawa Islam itu maju ngomong Islam mundur salah ndi jangan terus sampai hilang wal waktu waktu luru ya munal sabatan wakita falah buddha kora ora apa min iroh datin kemauan so rifatil kangi ngakakan lil kudroh maring kekuasaan kasane Allah ila ahadil makdure maring salah jini takdir luru no takdir apa bujat no takdir apik no takdir penyakit no takdir obat Aci samun kutu Oh, ini cara ini ini, cara ini ngono di rapi nggak akal sambian. Akal pinter mergo ngaji, akal di bisi mulai kat mulai kat asal itu gusti allah. Walau agenal ilmu anil iroda, fitak sisil ulum. Walau agenal ilmu, lamun orang butuh no al ilmu opo ilmu anil idah, songka ke kemauan kemauan. Fitang sisil maklum yang dalam mengusus no barang kang tian kauri upamane kok onong kepengen iso ndak ma ndak ada kemauan untuk mendapatkan ilmu ya eh, sampean oleh ilmu lah punya kemauan iroda kelemondo, ndak ada kemauan mondo ya kayak sopi ntar diutak Hatta yukal saingadano capnopo ngenein nama wujidah mawabina dianitamu ngopo ilmu. Fil waktu dalam waktu almaklum. Fil waktu dalam waktu alatikan. Sampahkan di sial ilmu, opo ilmu diwujudikan, wujudin ilmu. Kono ngomong, wah masih gak belajar, kok ilmu kok sudah ada. Wae pinter ya pinter, ya eh, podo mbarek uang nih kapan gak gelem nandur, wae panen-panen omong kosong, nyolong iwara nih. Kau usah nandur, wae panen melok panen, iya nih aku, panen melok panen kok diteri. Teri jagung, teri opo, teri iwak, gak melok jaring, warung diteri iwak tongkol. Mak ini. Tapi yo gak mungkin nih eh, sama gak belajar iso pinter, banyak omong kosong. Senajan Gusti Allah kuoso, kekuasaané Gusti Allah nek sawon pinter ku liwat ngaji. Lajaré tine wenang Anil Kudrati yen to ora Anil Kudrati sanga kekuasaané Allah. Kata ucapno wujita den temu. Piwerei kudraté den temu apa apa-apa rusuh endija. alesmu ana ya. Piroe kudroten sakliyane kekudrahe Gusti Allah. Gak ono. Kabeh kedadian niku munculle muga kudrohe Gusti Allah koyo pemancar. Jadi gak mungkin ono kedadian sesuatu di luar takdir Tuhan. Kowe iku termasuk rapi sampeyan kudu yakin begitu. contohnya kok kejeruan ini negara tambah bingung ini. Di anau karena saat temen yang kelakuan siapa kok disik al ilmu po ilmu biwujudikan wujude 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 maklum ya wujude maklum, ya, maklum ya gak bodoh biwujudi fihi in dalam ilmu. Jadi kabeh kejadian ini ilmu negus ya Allah ngerti Gak ono sing gak ngerti ada-ada yang di luar pengetahuan Tuhan. Angel masalah ketauhitan ini. Al aslul khamai ta put pondasi kang nomor 5. Semen kudu yakin maneh al ilmu yang mengawruhi bi anna kelan sak temene Allah taala sami un basirun iku bisa ngrungokno bisa ngawasi sampean kudu yakin no ati sampean no utek sampean nek Gusti Allah sami un basir iso ngawasi segala galanya gampangane iso ngrungokno segala galanya iso ngrungokno segala galanya iso ngawasi segala galanya sampai suaranya semut padu nok layak zuk samar anruk yati songo pandangannya Allah soko pengawasannya Gusti Allah kene hawa jisudomir opo makhofayal waham Hawa jisudomir opo kerentek kerentengnya hati, kerentek kerentengnya hati domir bima ati ya, kerentek hati sampean opo, wah sampean kepengen mulai, no ada orang no, ya, ya kepengen mulai, no. apalagi sampean kerentek apa pacaran, konangan konangan, di shooting gus ya Allah, wahovayal waham, Lansamar, samaring waham, ya perasaan perasaan saman sih samar no jerune hati gusti Allah ngawuri sama wajib percaya ibu watafkir lan pikir-pikir saman mikir apa gusti Allah yang ngerti walaya syuddu ansam ihi sautun wa syuddu lan orang metu orang metu ansam ihi sangka pengurungu Allah sautun sautu dabibim suarane dabibim germete enam ladi semut asau kang ireng wilai lati dalam dalu azul makang peteng ala sohro watu asoma kang ireng asoma i atos ireng atos na ireng lo semut ireng no tengah wengi peteng-peteng no endure watu ireng Gusti Allah ya kan samar samari barang samar teh roh saman wajib percaya apalagi samun gede gede sama ini iki gelimbang gelimbang juru kotaan ya gusti allah roh konangan apa iki ngomong gampang loh cai iki tapi bukti loh iki iki sambak keimanan Sama wajib percaya diulak walik dipeksa pelan pelan koyo apa cara nih hmm? Waqai falannu kayya apa layaku ora ana sapa Allah Sami'an Basirun. Cara anane saat midhanget mirsa cara-cara Jawa kuno ne, Jawa tata to kramane. Bisa ngrungokno, bisa ngawasi cara bahasa saiki. Wassam wal basor uta sifat samulan basor midhanget mirsa iku kamalun kesempurnaan la mahalatahali pasti gak sempurna. ke wong bena gak iso ngrungokno wong kopok. Gak sempurna nek wong gak iso ngawasi wong picek. Lah kok Gusti Allah. Datang picek opo ya gak mungkin. Saman ku diyakin Gusti Allah iso ngawasi iso ngrungokne. Walaisa ana ora ono binaksene iku kurang. Walaisa ora ono posamu basor. Binaksene iku kurang. Kok akeh saiki koyo

justru hilang ya kalau lama halata walaisa binaksin fa panjuru koyo opo ya kuno ono al makhluk opo makhluk ak malai kului sempurno minal kholiki diwang gusti Allah kang dati eno ke menungso bisa ngawasi kaya gini menungso iso ngurung ono kaya gini kaya sampean oh gusti Allah gak iso gak mungkin gak mungkin wal masnuk Asna wal masdo lan gawean-gawean asna iku luweh luhur, gak mungkin gawean-gawean luhur tuwur luweh luhur timbang sing gawe. Sampen iku masnu Gusti Allah iku sing gawe sane waetam lan duwe sempurna. Minangka sonik iki timbang dadha gawe ya Gusti Allah. Wa kaifata dilu kaya faadil. Juntung runtun noe adil Alkismat bagian-bagian mahmawa koa semong somong satu -so ibu atau kedatian anak sopoh kekurangan Fijia dia no arah ara arae Allah Gak mungkin Gus Allah kekurangan nih Hei kalau mungkin bagi-bagi peroto kabeh Gus Allah paling sempurna Gak ada sifat kurang e, Jika lo menungso kayak gini motokus Gus kurang gak di kacamata gak kato. Wal kamal fi hol kihi lan sempurno in dalam hol kihi wasun ati hol kihi Allah. Wasun ati ini podoi makna ini Allah. Aku kaifa to koyo tas dia juntrung istiqomah juntrung jecek. Hujat Ibrahim opo oleh no nabi Ibrahim oleh ngalano omongane nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala ngalah ngalano marang bapake nabi Ibrahim nabi Ibrahim debat karo bapake bapake gulung tikar kalah ambe omongan nabi bapak tu sek cilik yirkana karena ana sapa abu wiya butuh nyembah abu, abu al-Asram brahola brahola Iku Nabi Ibrahim ya. Termasuk Nabi Limo yang paling hebat-hebat termasuk Nabi Ibrahim Nyatanya Bapaknya kafir Itu Nabi Ibrahim Jauh kaget ada Bapak sama Beling ya Nabi Ibrahim bingung Sunan kali juga Bapaknya sebuah Hindu Jumusan alasan Bapakku, Bapakku itu contoh loh Nabi Ibrahim itu contoh begitu gampang ini. Ya karena butul asnam braholo jahlan hale orang ngerti wa khoyalan kesasar. Itulah bapaknya Nabi Ibrahim. Pakola mongko ngendi kok Nabi Ibrahim lau maring abihi Nabi Ibrahim ngomong marang bapak lima ta'bud malayas ma walayab di malah tak buah alam ya semak besiri, kenai, kenai, kenai. walayu besir yo kena ikan Walayu angka saya lima kono opo tak nyembah sampean. Bah sama kok nyembah ma ing buraholo buraholo. Layas semak kang ora bisa ngerungok no poma buraholo kok bisa rungok no di kandani. Walayu silan ora bisa ningali opo ma. Walayu ni angka saya lan ora bisa mitulungi ngopo ma angka songo saya angka songo saya ada yang suici wici, -wici. bisa nyelamatkan dia kene kok iso nulungi ngopo po kok berdoa kalau disembah sama budu budu nabi bapak itu loh no walau ka alaihi fi makbudi walau yang lamun malik apa dari kamu mengkono hujah Ibrahim Mengkono hujah tu Ibrahim Alehi yang ngatasi ingatasi Yang ngatasi Bapak Nabi Ibrahim Fimak budi Ini dalam kang sembah Abi Ladoh hat hujah takhido la do yakine dadi apa hujatu hujain nabi ibrahim buka pena saja walaw in qolaba alaihi fi ma'budihi la -adoh -hat hujatuhu ini kalau rujuk isok kali kuyang di rupa wio. Walang laung balik apa dari kah hujat ibrahim Allah yang nomarang Nabi Ibrahim. Fimak budi dalam pangeran kang den sembah Nabi Ibrahim diwalik. Lah atau hanya dari apa hujat itu Nabi Ibrahim dah kira rusak. Upamane le kodadaan nih, Bapak Nabi Musa ngalahono pangeran Nabi Ibrahim gak ana gunane iku nudono ni nabi Ibrahim ku bener wadilah lato itu dalilah nabi ibrahim saat kita gugur walam ya seduklah norah bener pokok Allah ta'ala wadil kahud jatuna atainaha ibrahim ala qawmihi Watil kau kono hujah hujatuna hujah ingsun bantahan ku hujah bantahan bantahan ingsun Allah ataina kang paring ingsun Allah ing hujah Ibrahim Nabi Ibrahim ala qaumi ngalah nomarang kaum Nabi Ibrahim kok kau, -kau menyebab braholo braholo sisi sampe sampai Nabi Ibrahim satu goyang-goyang tentang Gusti Allah ku kuasa teman sampai Nabi Ibrahim diuji Gusti Allah lantaran goyang kongen mengemek manuk papat manuk gede-gede gak -gede, lah lah kita alasan gede-gede papat diketok-ketok cilik-cilik banjur daging dibagi jadi nak no wetan kulon lor itu lho gara-gara nabi penjaluk Gusti Allah sama kumpul no dagingnya pitik-pitik sing ketok-ketok red langsung pitik iso ngadeg kluruk kabeh lho. Iki Gusti Allah kuwasa. Apa angel bisa kembali no sampean sing wis mati. Nabi pernah baru mantu. Iya Gusti Allah kuwasa dadakan. Daging sing di ecer-ecer ana kono iso sitok nemplek mana tadi pitik jago mana Iku arane mukjizat supaya Nabi mung goyang-goyang. Mungkin Nabi Ibrahim itu goyang tentang <tis> ngone kemau. Wakama fa'ilan bila jari hatin. Wakama kama oh gak penak ta Kaunu Allah fa'ilan zat agawi bila jari hatin. Wakama Okila ukila kaya angen-angen opo oh, ananing Allah fa'ilan agai bila cari kan tanpa Ponco indro Gusti Allah Si cimbek sampean Sama ni sunggawi kondui tangan di sikil Tangan sunggawi Di pasrah, di geraji Gusti Allah gak kun fayakun Wa aliman lan Gusti Allah ngawur bila kolbin tanpa utek ya sampean Kolbin bimana utek ya Ke ati, ati kadang makna menungso kadang makna utek Wati makene iki wae ana dadakan utek dimaring. Palnya kafal kaunao pasiron falyu kal moko becik dianen-anen. Apa kauna ananing Allah basiro niku waspada Gusti Allah segala galanya. Bilahat hat koden tamon melenge mata siji sampean ngawasi ngganggu meleng. Melenge coblos kaisa. Masamianlah ngerungokno bila uduh ini tanpa kuping. Sama, muka kuping-kuping disumpul gak gerungu. Kusialoh gak. Tapi saya kuduangan-angan, iya, mau tau kok iso ngawasi, ya, loh. No. Mau mau daging-daging, kuping kok ngerungok no, iso ngerungokno, ya, kuping kumpulannya apa, loh, iso gerungu. Iko ono apa, ikono gak ipeh. Bahkan ilat kok iso ngerasa, no, asin lagi, oh, no, puno ilat iyo. Ini dia ngenangan kabeh Gusti Allah kuwasa. Itulah gamane kasarane. Ila farqa perbedaan bainauma antarane bainauma antarane di sing ben rujuk iki nuruhi fa'ilan turbasiron ya. Kaunu fa'ilan kaunu basiron. Kaunu kau kaunu kau nu basir kau nu samian ya samian basiron ya kau nu samian kau nu basiron kau nu basiron kau nu samian al asrul satis utai asal kang nomor enam nih teman-teman gusti allah taalaiku nu songku tu mantap kape sumber itu ke allah la ilaha illallah Anau saat temennya Allah subhanahu wa ta'ala mutakali mundat kang bisa ngomong Bikalamin kelawan omongan Soan kutu yakin ya Gusti Allah iso ngendiko Gak bisu Wau wau tawi kalamin kewas pun Allah Kau imun kang netepi bila dia nudhating Allah zati Allah Gusti Allah bisa ngomong Lha ora ana apa kalam bisa uten nganggo wala harpen ora nganggo kur. Waduh lha repot cara biyen. gak nganggo swara gak ngukur iku kaya apa? Saiki dadak anu ana handphone telepon SMS sak piturute lha SMS ku like. Ngomong gak nganggo swara kaukur. Balis piye balek ora nyirupani kalammu wa daweing Allah. ngalama gue ini dawiliane Allah gak podo lo omongan sama mbak yang Gusti Allah kamalai biu kaya oleh ora podo oleh nyerupa orang nyerupa ya kena wujud atau wujud yang Allah wujud atau akhirnya wujud liane Allah gak podo wujud Allah karena wujud yang menungso senajan podo wujud wal kalam lan wal kalamu tay omongan bil hakikat kalan sejati neng perkoro kalamu nafsi ko omang jiwa wa inamal aswat ambil dotai suworok iku kotoat hurufan medot medot apa aswat hurufan yang birah birah huruf lidilalati kanggo nuduno nuduno saat omongan kan suara hati suara manusia dalam hati kok di jelentera suara iyo do iga limo oh no. itu perasaan hati mau muni limo cangkem mau untuk menunjukkan sendi karma itu limo kama dulu kaya oleh rudu orang orang nudono kaya oleh nudono opokalamun kalamun nafsi alaya ingatasi aswat hati suara cangkem menutukan suara hati tarotan di dalam sijina ambalan bil harokati kalan harokat ati ini kepengen iyo, dasi mantuk-mantuk mantuk-mantuk no. itu, nudeno oh, ati ini iyo sampai mati, ati muring-muring, oh, mendelik motoni mendeliknya moto, nudeno muring-muringnya ati wali isyaratnya, isyarahnya wakai falaniu koyo opo Ita basa serupa pada ikilah 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 Kalam ya kalamullah Ala ta'ifat yang golongan minal albiak songong, Budu-budu Walam yal tabis orang serupa Apa kalam Ala jahalati suara yang budu-budu penyanyi-penyanyi Wong dilenter Gusti Allah ngomong kok wah. Gak percaya kok hai sekolah sekarang ngucap. Kok idung sapa gak kang ngucapno suara ana penyanyi ngomong ini. innal kala malafil fuad wa inna ma juilan lisan alal fuad dalila. Innal kalam ini omongan iku fil fuad ini dalam suara hati omongan itu saja karpe hati menung sosial non jurun hati opo pae ikut dibuktikan no lihat cangkem iso ngomong wa ina maju ila pini tenda alisana po cangkem alan buat yang atas hati dalilan yang tondo tondo dalil cangkem iso ngomong itu hanya bukti kenyataan suara hati oh begitu tetean ceritane Wa manam yakil hu akluhu Habis waktunya ganti sisinya. jini Wali Wifaya aku nulis ismu pas Ngarep ta Iku Wifaya aku nu Jiro lupat musakilah Listiro ki Fi musyadati anwaril jali Iku Fi ma'anil asma' dalam makna piro-piro maknane asmo asmo fasamu Maduk tengah-tengah repot ari kodrohu ala suluk bil asma fasamu moko ngarani ngono fasumu tiarani ya samu ngarani Sampai nak tidak aneh ya, no apa wani fasumu moko den arani konderu opo kemampuane kemampuane murid kemampuani murid ala solok yang atasi solok yang atasi nuju mara allah atau kau sama ngaji ini diarani solok Bil asma'i kelawan asma fayaku numungkono kono al ismo apa asmo fi hake dalam hake murid para murid kape Faya kuno alismu fi hake sumuan Tokoh kata-kata sumuan loh ke mas ala yang ngar, arti ini asma asma Dia sumuan lafaz sumuan Oh, asma itu makna ini kan macam-macam ono sumu ono sumu ono simah. Makhudun dan alap min simaswa nglafasi masima sima yasmu to sama yasmu sumwan makna njlenterno maknane asmae ismone sama yasmu ila ala isharatun maknane ila wala nalikane isharatun fi dzuri asma Nalikannya munggah atau ngeluhuri kena isyaroh atau nopo isyaroh, Fiduri asma yang dalam zuhiri, duhiri, pira piroh asma. Atau kaya-kaya munggah dan duhur. Ngungkuli, fadhalika utamu ngkono isyaroh, Iko anal ma'al saat temennya fil akhirat lil bako. Anal ma'al saat temennya lafat ma'al. Apa makna ma al, fil akhir dalam akhir iku alil baqa maknane tetep. Wo maknane nggon makna bali tetep. ma'al fil akhir maknane tetep gak iso rusak selama-lamanya. Wal ma'al te ma'al fi dunya dunyo dalem iku lil fana kang rusak ma'al nok dunya maknane rusak apa nok dunya kabeh bakal rusak. Nek ma'al no akhirat tetep gak iso rusak selama-lamanya ma'al maknane kok gak podo kata katane podo anak maal uh akhirat kalau maal dunyo terbalik fausofuka tempira pira sifat sifat siro fitunya dalam dunyo faniaton ku bakar rusak kape sifate cawe itu itu bisa tua malah rusak malah perot perot lambi ini kempong untuk nyontek Minisbatia songko bangsa akan iku mau ausof urusan donya maknane fana rusak jadi karo akhirat Haman nanlo alaika mongko paring sopo Allah alaika marang siro bi asma'i lantaran piro berasmaning Allah al bahagia kang tetep ono oh, gusti allah asma bahagia tetep ini asma al bahagia sudah mancarin sampean ono akhirat sama kaisar rusak selama lamanya hmm. itu syahid supaya ningali sopo cirohaki oka sejati ning asmaim fil maut fil fana al masyud fil dalam mongso kang den janjekno fil fana in dalam alam fana alam rusak menungso kabeh na' alam fana misuk bakal cukul mane menungso fana nama satu alam alam akhirat dina kiamat al masyud kang ketinggalan Kama kola kaya barang kang ngendi kok Siddiq semua Abu Bakar Siddiq. Lau kusi falamun den buka alkitab apa tutup. Mas datu mengkora tambah tambah engsun yakinan apa nih yakinan keyakinan nih. Upamane aku katok swarga katok neraka katok Gusti Allah cara moto temen gak ndadi aku tambah yakin masih gak katok iki mantep kau bakar yakin weleh-weleh padha yakin sampean roh Ka'bah sampeyan gak tau ke Ka'bah tapi sampeyan 100% percaya nek ono Ka'bah, tau roh, ka roh. Nih, nih, yakin ning Gusti Allah kaya Abu Bakar yakin ning swarga, ren roka ning Gusti Allah. Ora sampeyan ro ya wae sero televisi atau apa sak piturute. Iku warne mantep. Iku dawuh Abu Bakar Siddiq. La'uku syifad drito mastaddu yaqinan. Wali anaka lan kerna satemene sira iki zadza auta ing in Allah. Bi asmaika lan asmo si asma asma sira. Watantu mung ndonga sapa sira. Al baki bil fani. barang kang langgeng. Bil kelawan Nek pa pari kemawon akhirat sing langgeng fanin donya kang rusak. Waktu sampe nok bakal rusak kabeh sampe njaluk barang langgeng bisa nok akhirate. Nyolok swarga sing langgeng lantaran ngurbakno dhuwit sing tek, sing bakal rusak. Paenak saat temeni sira kiza kun nalikane ana sapa sira. Wae inna ka kunta bika iku lantaran shiro Kunta ono sopwa shiro Ono ikumi malam lam yakun Setengah saya barang bima tayo Lawan barang lam yakun kang ora ono poma Wa kunta lamun ono shiro bihi lantaran Ma kunta moko ono shiro bima lantaran barang lam yazar kang ora leren leren Ora bakal shir no poma Iku tentang donya mbek akhirat mau. Iku sindirane kaya apa? Wa kun tabika kun tabi malam yakun wa ing kun tabihi kun tabi malam yazar. Ya iku sindiran jero tapi dawa critane diangen-angen dhewe, iku perasaan sama tentang donya karo akhirat. Fa setan mungko banget. Mampu barang painal ismail antara asmo asma asmo ono si mustako toko sumun ono toko simatun. Nah asma Allah asma Allah semua asma 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 itu kok kata kata opo. Ternyata kau yang dunia karo akhirat, dunia bakal rusak akhirat bakal selama lamanya. Iya kok hilang mana Si itu ngedur, itu ngundur. Hah? puluh wasatana tanah, was Aduh banget maafain al Isma ini Wabak itu non aduh Mampu barang final hikmah antara hikmah luru, dari dua kata-kata asma sumun baik satu kata-kata kok maknanya gak podo artinya gak podo aduh hmm. Qala Ta'ala fafirru ila ilallah fafirru ilallah ay minufusikum podo maknanya macam-macam firru ya motong manung gampangane lumayu lulu lumayu sira mlayu sira kabeh ilalloh nuju marang Allah ayo padha balapan disidisian madhep Gusti Allah liwat ngaji kaya ngene iki ay menufusiku teng singgo nafsu sira kabeh motong ngurusi jasmani 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 urip mergo nafsu ayo saiki mencari Tuhan menungso sing ana jero ati iso sing roh Gusti Allah guna akal wa asma'i au safi pira-piro asma-asma ne sifat-sifat sira kabeh kulo Allah taala wallah walillah lanekote Allah al-asmaul husna uta piro asma kang bagus-bagus Mari asmaul husna fad'uhu biha monggo njaluk sirkawe Allah biaklan lantaran asmaul husna. Gusti Allah duwe jeneng sing jumlahe 99. songo sampeyan butuh apa-apa gunakno jenenge Gusti Allah kanggo sarana njaluk. Dawuh Gusti Allah iki isarat nek ku isarah. Ukhra kang liya iki nemu Gusti Allah isarahne sampeyan. kocoh nek utusen jumlahe 72 iku gak padho. Bodo. Padho karo alat. Siji desa, siji cara, siji njaluk, siji asma sing diwaca. Muga diperutase pokoke-pokoke nang. Nggih utusane sampeyan nganti merasuk salah satu asma merasani sampeyan. Wa dikrukan. pi azal tay nyebut nyebut sirofi azalin dalam alam azali gusti allah alam kung lewang lewung durung ono opo, -opo jare alam azali gusti allah nyebut sampean bal bal apa itu gak ano bak tayai bi asma ikal husna bal a ayat tahu ya apa apa tahu bal bi'asma'ika asma'ika paling langgeng no bi asma'ika asma khusna hai sukola wadi kafi azadihi kok oh, kapan nak bicara wadi kafi azadihi ngono bal abba tahu bi asma ikal bi harokatil angel isyaratun ukhro wa zikruka fi azalihi kok bi asma ikal bi asma ikai bi mana kai so dimaknani yo Wadu'uhu biha isyaratun ukhra wa dhikruka fi azalihi bi asma'i kahuna makna ini gampang artinya ini gak iso bi asma'i dalam pirwa asmoja al bagus lah gampang lah fi azali bal abadihi, hino ya bal abadi balik langgengin, yang gusti allah Oh jadi apa tahu azali abadi azali itu alam azali zaman kung abadi salah abadi saat, kan pungkasané azali gak ana kawitane. Haisukolas kirane ngendika sapa Allah taala. Oh sedak angel wae Innal wal innal muslimina wal muslimat sa'temu Islam lanang lan Islam wedok wal mukmine wal mu'minat mu'min lanang wal mu'minat wal mu'min wedok. Terusé si al-aele nglethake. Ondulé dewi desa. Suma amaro karga merintano Allah kae sampean antal guru ingin to zikir sirahu ing Allah bi asma iklan berapa asmaning Allah Saman kong zikir guna no asma gusti Allah Pirang-pirang no amrentano merintano fadu uhu biha fadu uhu biha Akibate fa fatahayar haki kotuka Watahayarat hayarat mongko dadi bingung haki kotu kapo sejati neng siro hakikat siro. Fibi biharil haiman entar lautan kebingungan. Bingung sangat manut perintah Allah kon. padu un jalu menungso jalu ring Allah nganggu asma ning gusti Allah. Watahalan bingung pot kape maknane apa aklu luka akal siro Fiki Farid bahkan yang dalam telengeng lautan telenging sukuro akal bingung koyo apa cara jaluk ring gusal gue asma no asmaning Allah farohi mamu ko muko muko melasi Allah kaing siro bida dilit lutfi kelawan dalil kawlasaning Allah gusya Allah maha pengasih maha penyayang cukuatir kak kiro tego gue tapi nyeksos sama non roko gak kira mentolo Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim wa qaidati rahmah lan wa qaidati rahmah lan penuntune utop tuntunan yang kasih sayangi Allah Gusti Allah Maha Pengasih Maha sama sama dituntun dijak koyok apa dadi penduduk suwarga warok falan welasing Allah Wakola mongko ngendi ko so wa allo ta ala huwa te Allah ko Allah, Allah dila ila ha ila huwa al malikul kutu susala mul muk minul muhai minu aji zul capar muta kapir wo isto cote fama so nyipati allo ka eng siro pi asna ek lan pakus pakus al kutu asalam al muk mintel ala singa ape Allah di sama kangarani sopo Allah kaing sampean faya utawi as utai asma ihi ikusita nononem jumlah yang dua rimau fa amaru kemerintah Allah kaing sirabidiki asma iklan dikir asmane Allah al-khusna kang kita merintah no sampai kita tanang jaluk Gunano asmanin gusti Allah asmaul husna Alatihya kang utawi asma ihi rahmatun itu kasih sayangi gusti Allah. Kape mau isharaton isyarah ila kodi maring Allah. Fasabih bismi robbikal adi mo sucek no siro Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah nyebut pengem asmane pangeran Siro Al Azim Kang Agung wa tasbih wa salat Gusti Allah menten sabih apa oh, ta makne sabih sabih wa tasbih ta makne tasbih wa iku ta as salatu yaiku salat ndonga Mas sholat temakno salat apa wae kok tasbih mumet nah tasbih. Karenane kan donga. Allah di hakikatu te sejatining tasbih kuwat tanzih maha suci no Allah. Tasbih iku maha suci no Allah. Kaya kabeh tepak sedaya angkuli waswin ngedoh sanga sekaping sifat-sifat muhdasin kang den anyarno Gusti Allah ndak ada sifat-sifat yang baru. Supaya aku nemu kau pasmane Allah silatun. Bima nal silatun. Jadi silah ada perantara ya. Bima nal musama kalau barang kang den arani. Ala kori koti man cara carane. Man maknane ulama ya. Cara ni ulama farrokok yang beda beda noman bainal ismi antarane ismi wal musamma. jenengankan den jenengi Sopo asmane gusnya Allah Gusnya Allah sing dijenengi musammais fantas bihulah utaimo suci nek marang Allah kok kita diperintahno koe fasbih bihamdi moh suci nek maknane apa moh suci nek yo tanzihu padha Allah fantas bihulah tanzihu ya kuno ono petas tasbihullah bil kauli kelawan pengucap tarotan ambalan lantaran subhanallah subhanallah wabil itiba wadir iti wadir itinat tan lantaran wabil itinadi ne tetanggenan Koyokoi pasrah bungko tarotan sijine ambalan subhanallah Koyokoyo semua ndak ada ya adanya Allah tapi falayasi ku mongko rasa apa dalika mengkono mengkono tasbe ila bakda subutil makrifat kecoba sauseta, tapi makrifat ngerti sopo iku gusti allah baru isombok subhanallah makrifat di salamat ngaji kau ingin iki wakas asrori dalil dan buka rahasia rahasia neng dalil walfana lan alam fana ikus ya Allah rusak watafrit lan ijen Gusti Allah wa tahqiq akan Gusti Allah fit Dalam ing dalem makom tajrid jare saiki apa ta kok kaya mujarrad nama satu alam kanggo Gusti Allah taala mujarrad makne padha karo ngijeni kabeh mau apa ta makna asli saiki Wadari kalaya ila ilali adil haki. Wadari di kalayasiku habis waktunya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.